lagi dengan aku, Isabelle XL ya. Di video kali ini aku mau berbagi resep, yaitu cara memasak rica-rica daging sapi yang super enak, super pedas, super gurih, dan rasanya sangat menggoda selera makan kita ya. Bagaimana caranya dan bahan apa saja yang harus kita persiapkan? Mari kita ikuti. Ini ada daging sapi yang sudah kita potong-potong dan juga sudah kita cuci bersih ya. Kemudian ada cabai keriting dan juga cabai kecil ya. Untuk pedasnya tergantung selera ya, mau dikasih lebih pedas lagi bisa. Kemudian ada bawang putih, bawang merah, ada kunyit dan juga ada jahe. Dan ada juga serai serta daun jeruk ya. Tidak ketinggalan ada kaldu sapi dan juga garam ya. Mari kita ikuti. Kita akan presto dagingnya dulu ya. Daging akan kita masukkan ke tempat presto ya. Kita tutup. Nah, kita tunggu ya. Sementara daging kita presto, kita akan memblender bumbunya. Ah, masukkan semua bumbunya ya. Kemudian kita akan kasih sedikit air, kita blender. Kemudian kita akan menumis bumbunya yang sudah kita blender ya. Satu yang bumbunya. Kita nyalakan apinya. Kita tunggu sampai airnya habis ya. Kemudian kita kasih minyak goreng ya, sedikit minyak goreng untuk menumis bumbunya. Kemudian kita masukkan daun jeruknya dan juga serainya. Setelah itu kita akan masukkan daging yang sudah kita rebus tadi ya, yang sudah kita presto ya. Kemudian kita masukkan garam dan juga kaldunya ya. Kalau yang suka manis bisa kita tambahi gula, sedikit gula.
kita tunggu ya sampai airnya tinggal sedikit banget. Nah, sudah jadi. Masakan sudah siap dihidangkan. Selamat mencoba. Bye-bye. Nah, sudah jadi. Bumbunya melimpah. Oh, dengan nasi hangat-hangat, enak sekali. Wow. Dengan irisan daging yang besar-besar, guys. Wow, yummy sekali. Mantap. Selamat mencoba. Bye-bye. Wow, rica-rica daging sapi sudah siap dihidangkan. Pedasnya luar biasa. Kalau yang enggak suka pedas bisa dikurangi ya untuk pedasnya. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Bye-bye.